بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حدين رحمكم الله salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Begitu juga terjadinya pergantian malam dengan siang. Maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan ini silih berganti, ada siang, ada malam, ada lahir, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, berpasangan semuanya hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana dalam kehidupan ini kita mengambil pelajaran yang penting bahwa kehidupan kita ini pasti akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa adkhil jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, pasti dan pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan nanti sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahala kalian, pahala-pahala kita akan disempurnakan pada hari kiamat, karena dunia tidak dapat menampung besarnya pahala yang hamba lakukan, seorang hamba lakukan di dunia ini. Karena satu subhanallah saja tidak mampu dunia ini untuk menampung daripada pahala manusia ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar. Barang siapa yang dihindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Sungguh dia orang yang beruntung. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang beruntung adalah orang yang kehidupan nanti dia masuk ke dalam surga tanpa melewati yang namanya an-nar atau neraka. Itulah gambaran kehidupan kita ini, bahwa siang malam ini menjadi iktibar bagi kita, ya, menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak abadi. Kehidupan kita ini adalah sementara saja.